Halo teman Ideas, kembali lagi bareng sama Mines kali ini. Di sini Mines akan memberikan tutorial untuk menyelesaikan tahap pendaftaran Fully Funded PPDI 4 Jepang 2021. Nah, jadi setelah teman Ideas mendaftar melalui website kami, segera lakukan pembayaran dan konfirmasi ya. Nah, jika sudah, maka lakukan tahap ini yaitu share poster dan caption. Kalian bisa simak tutorialnya baik-baik. Yang pertama, teman Ideas bisa akses website Ideas for Indonesia di web browser kalian dengan mengetikkan URL www.ideasforindonesia.com. Selanjutnya bisa pilih website Ideas for Indonesia yang paling atas, lalu scroll hingga bawah sampai kamu melihat kalender. Nah, tepat di bawah kalender itu ada tombol share poster, jadi silakan diklik tombol tersebut. Langkah selanjutnya, teman Ideas bisa langsung download posternya dan klik tombol salin atau copy untuk menyalin captionnya. Nah, selanjutnya, share poster PPDI 4 itu minimal ke 5 grup WhatsApp atau LINE atau ke feed Instagram kalian dengan syarat tag akun @ideasforindonesia. Lalu silakan pilih salah satunya saja ya. Nah, jika memilih cara share poster dan caption melalui minimal 5 grup WhatsApp atau LINE kalian, maka silakan screenshot 5 grup tersebut sebagai bukti share poster. Jika memilih cara share poster dan caption melalui feed Instagram, maka buat postingan dengan pilih icon plus dan pilih poster PPDI 4 pada galeri smartphone kalian. Tekan next dan next sekali lagi. Lalu pastikan atau tempelkan caption yang telah disalin tadi. Tag juga akun Ideas for Indonesia pada akun tersebut. Lalu tekan share dan jangan lupa untuk screenshot postingan Instagram kalian sebagai bukti share poster dan captionnya. Jika sudah, maka silakan konfirmasi bahwa teman Ideas telah melakukan share poster dan caption dengan chat ke nomor kontak person Ideas khusus untuk PPDI 4 Jepang ke 0812-2220-0481. Dicatat baik-baik ya nomor ini, lalu kirim screenshot bukti share poster dan captionnya. Dan setelah itu, teman Ideas tinggal persiapkan diri kamu sebaik-baiknya untuk mengikuti seleksi tahap awal secara online via Google Classroom. Ingat ya, tanggal 4 Oktober 2020 adalah jadwal seleksinya, jadi teman Ideas dapat mengakses kisi-kisi soal PPDI juga beserta tutorial penggunaan Google Classroom di YouTube Ideas for Indonesia. Persiapkan diri kamu sebaik-baiknya dan juga jangan lupa berdoa ya. Good luck, change your life, start from Ideas.